Bismillahirrahmanirrahim. Araitallazi yukadzibu bid-din. Fadzalikallazi yad'u al-yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil-musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dia masuk di dalam lautan. Ketika Korun dengan harta kekayaannya, dia bukan orang kere, dia bukan orang miskin, tapi dia punya kekayaan. Kenapa dia tidak tercatat dalam Al-Quran orang yang paling sukses? Karena lawan Allah, Allah masukkan dalam dasar ini. Tapi kalian harta, sampai sekarang mencari harta harum, mencari harta harum. Banyak orang tua mikir di pikiran di bawah pohon beringin cari harta
baru. Banyak anak SMP sulit ujian, pakai kemenyan, ingin mendapatkan bantuan harta. Gak masuk akal kan, betul gak? Yang ketiga, ketika negeri Haba yang dikenal dengan dua tangan yang megah yang diberi rezeki oleh Allah, yang dipikir oleh Ratu Balkis, istri daripada Nabi Sulaiman, tapi kenapa di akhir periode negeri Saba Allah kirim bencana kekeringan? Karena apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan baru kita menceritakan bahwa mereka mungkin sama, serupa, bukannya sama dalam sifat karakter dan lain sebagainya. Ada yang keinginannya selalu ingin dituruti, ada yang selalu iri hati dan lain sebagainya. Dan kita cerita sedikit. Nah, sekarang kita lihat dari pengalaman hidup yang ada, ya. Dari pengalaman hidup kita kisahkan tentang kisah Santo Fransiskus Asisi. Ya, memang kesimpulannya seperti itu. Jadi Santo Fransiskus di sini adalah orang yang sangat sangat baik kepada manusia, kepada sesama atau kepada alam. Ya, dia sangat mencintai alam semesta ini, juga dia sangat kuat kedekatannya dengan Tuhan. Ya. Makanya Santo Fransiskus ini dijuluki adalah orang yang Tahu, kan? Tahu.